Ini bumbunya kita cuma kasih bubuk aja, udah cukup, nggak ada tambah-tambahan lain. Udah mau matang, bentar banget. Masukkan tahu. Nanti waktu kita marinade juga, goreng sebentar. Kita marinade dengan saus bulgogi. Ya, kasih air panas sedikit. Ini cepat masaknya, yang dari marinade dari semalam menggunakan saus bulgogi ini tanpa tambahan bumbu yang lain. Tinggal kita tunggu kering. Sayurnya pakai ini, kita iris-iris halus. Minum kita pagi ini serai dan secang. Ini merah. Kita mau tambah madu kalau sudah hangat. Buahnya jeruk baby. Nah, sekarang kita hidangkan nasinya dulu ya. Ini udah matang. Biar kita hidangkan untuk sahur pagi ini. Nasi. Sedikit aja nasinya. Dagingnya yang sudah tahu di atasnya, tambah sayuran, kita mau pakai kimchi radish. Di ini kita makan ala-ala Korea. Kita rumput laut di atasnya. Terakhir kita taburin wijen. Siap kita hidangkan. Ini adalah nasi daging bulgogi dalam masak Korea pakai sayur. Mudah-mudahan menjadi ide menu sahur kita ya. Selamat mencoba.